teman-teman, kembali lagi di channel saya. Sekarang saya mau herping malam lagi di daerah Sidagua, di rumahnya Bang Rajis. Seperti biasa, kemarin kita di bawah rel, sekarang di daerahnya Bang Rajis. Katanya ada spot yang di situ seperti kerajaan ular ya. Semoga benar ada ya, dan kita menjumpainya banyak spesies, nggak cuma ular. Semoga kita juga bisa menjumpai yang unik-unik seputar alam hewan. Tapi ikuti. Oke teman-teman, sekarang saya langsung saja ke spot itu. Nanti kita bisa menjumpai apa aja ya. Semoga kita oke, saya bisa menemukan sesuatu yang baru. Oke teman-teman, tetap ikuti perjalanan saya. Let's go. Oke teman-teman, sekarang saya sudah sampai di tempatnya ya, yaitu tepatnya di persawahan ya, spotnya. Jadi di sini kita akan berpetualang, saya dan teman saya. Kita langsung disambut oleh seekor belut ya, belut air. Masih sangat banyak ya, ini sangat baik untuk dikonsumsi. Oke, lanjut saja. Sambil kita mencari-cari, barangkali menemukan sesuatu yang bagus ya. Oke, di sini memang sangat berpotensi bahwasanya di sini memungkinkan sekali, yaitu habitat ular. Sebagai habitat ular, ada persawahan, ada pepohonan rimbun, dan ada sungai kecil. Itu sangat habitat ular, dan tikusnya masih banyak gitu ya. Oke. Nah, lihat teman-teman, kita menemukan lagi satu spesies ya, ular pucuk, atau apa nama latinnya, Aetulprasina ya. Dia habis makan tuh, lihat perutnya besar. Ini kawan, biarkan ya, kalau dia habis makan harus jangan dipegang karena nanti bisa dimuntahin lagi. Tadi kita sudah menemukan banyak sekali ular, tadi picis, dan pucuk ini masih banyak sekali habitatnya, populasinya masih banyak. Ini ya, cantik. Ayo lanjut. Oke teman, tidak disangka-sangka pas saya sedang lewat, saya melihat sebuah warna putih-putih di area ini, jalan ya, jalan di sawah. Iya, lihat, kita menemukan telur. Cekelak. Telur apa? Bulus. Bulus labi-labi. Oh, cantik sekali. Kayak kalau tetesnya tayang ya? Tayang. Aku harus lihat jelas tahu. Lihat teman. Ternyata 10 butir. Lihat. Bulus ya, atau labi-labi. Coba kita bongkar, kita ambil coba satu. Nah ini telur bulus atau kura-kura air yang full di air ya, itu kura-kuranya. Ini seperti ini ya, ada banyak tuh, 2, 3, 4 10-an kayaknya. Oh, berarti manjat gitu ya? Iya.
Ya udah, saya tetasin apa di sini aja ya. Kalau tetasin tahu caranya. Tahu. Ya udah. Nanti coba saya cap. Tetasin. Lelah. Keliling-keliling. Oke, tadi itu spotnya ya, sangat banyak sekali ularnya, apalagi ular lokalan. Mungkin ular-ular yang eksotik sedang lockdown, dan ada dua jenis ular ya, tali pitis sama tali pucuk. Mungkin itu adalah tenaga medisnya yang di lockdown itu, ular-ular yang eksotik, jadi belum pada keluar gitu. Dan lumayan saya mendapatkan telur-telur kura-kura air atau bulus ya, labi-labi. Oke, cukup sekian video kali ini. Tetap ikuti channel saya ya. Dukung, jangan lupa like, share, comment, and subscribe tentunya. Karena sangat berharga. Oke, terima kasih. Lanjut video terus-terusnya.